Thank you.
I don't know.
وجودي الثقلان تنتشر اسرارهم في الاقوال فما من سر اوصف به قلب منيب الا من سوابق فضل الله على Thank you.
أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ
Yeah.
Thank you.
ناظر عن كتابته قدور الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
المكرم يا حاجي حسن الدين عبير datang dari makan berbesar rombongan. Selamat datang di lontar. Telah beliau bersama rombongan menempuh sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Alhamdulillah ini telah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Barat, Kecamatan Tanjung Selayar. Yang saya hormati Camat Pulau Lebar atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Camat Kecamatan Pulau Tanjung Selayar dan Camat Kecamatan Pulau Kepulauan, para kepala desa yang hadir, yang saya hormati para tokoh agama, guru-guru agama, khususnya guru kami Ustaz Muhammad dan pimpinan grup Al-Aksi Ahli Bimongkar, para pemuka masyarakat, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, anak-anak kami, generasi muda Islam yang kami cintai dan kami banggakan, kami ingin hadirat yang bersama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari taat dan tahan gentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di ruang Masjid Al-Jumhuriyah Longkar ini guna bersama-sama mengikuti jalannya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali ini rangkai dengan acara Naur Syekh Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Wani atau yang lebih dikenal dengan Gus Kumpul yang ke-17. Kita berharap bahwa acara ini dari awal hingga usai nanti akan berjalan lancar dan akurat. Selanjutnya dengan tak lupa pula persembahkan salawat seiring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga salawat dan salam kepada seluruh pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini 28 Februari 2022 bertepatan dengan 27 Rajab 447 Hijriah akan segera kita mulai, dan baiklah akan saya bacakan susunan acara yang telah dirangkai sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara ketiga pembacaan hadis Isra Mi'raj. Acara keempat ceramah agama peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dengan acara Maulid terus berkumpul. Acara kelima pembacaan doa berdoa bersama dan acara keenam. Untuk mengambil berkat dari peringatan pada malam ini, marilah kita masukin acara pertama yaitu pembukaan. Dan untuk membuka acara ini kami mohon dengan hormat kepada yang sudah hadir pagi menurut waktu di sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
hadirin ulama hadirin rahimakumullah. Hari ini marilah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh kami Khairul Anwar. Allah inna awliya
Berikanlah alamunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kepada pembacanya dan kita semua yang turut mendengarkan, termasuk orang-orang yang berhubung. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan hadis Isra Mi'raj oleh Al-Ustaz Muhammad Amiruddin bin Yahya Sandi. Waktu pun disediakan. قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم
Qala marhaban bi fa ni'mal majiu jala. Falamma kharastu fa ila Musa qala hadha Musa fasallim alayhi wa sallam alayhi. Faradda thumma qala marhaban bil akhi salih wa bil salih. Falamma tajawaztu bata qila lahu ma yubkika qala abki li'anna ghulaman bu'itha ma ba'd. لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك وسلم عليه. قال أسلمت عليه ورد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح ورد الصالح. ثم رفعت في سدرة جلدها فإذا نمها مثل كتاب حجر وإذا عرقها مثل هذه الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أعلنت عنها نمراني باطنا بفنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور ثم أضيد بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمد. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلا وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربي فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت موسى إلى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلا وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأصلح. قال فلما جاوزنا ناني منالب أمضيت فحفظي وخفت عن جبالي. صاحب الإيمان يا مسيح الحبيب berikut ini marilah kita dengarkan bersama ceramah agama peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal tersebut yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Kiai Haji Hasan Wahid Al-Jabri pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kepada beliau waktu kami sediakan. إنه هو السميع البصير.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم yang memuliakan para habaib, para syarif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tapi khusus yang kita muliakan oleh kami, Fadri bin Habib Uthman Al-Idrus, Atharallahu Amrah, wa matta'allahu bihi li hayatih, amin. Dan juga menghormati dan memuliakan para guru-guru dari Pondok Pesantren Darussalam yang tergabung rombongan dan guru-guru yang lain yang kita belum sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau dan juga para habaib yang lain menghormati Bapak Camat beberapa camat yang hadir, Bapak Pembakar, beberapa pembakar yang hadir, atau beberapa RT, dan para undangan, para jamaah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berkati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat bahagia sehingga kita berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj dengan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus dirangkai dengan Al-Qawul Al-Alim Al-Allama Al-Alim Billah Syekhuna Syekh Muhammad Sayyid Abdul Wali yang ke-17 salawat dan salam kita curahkan kehadiran junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga keluarga beliau, sahabat sahabat beliau yang mengikut mengikut beliau kila yang mengikutinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara peringatan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan harapan besar kita dalam peringatan ini mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan Rajab ini, bulan yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bila masuk bulan Rajab tadi kita pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah berkat pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita banyak berdoa. Kita berharap bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Hadirin
mengenai bulan Rajab terjadinya peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dimi'rajkan dari Palestina Masjidil Aqsa, Nabi kita diangkat dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya, menembus tujuh lapis langit sampai seperti murtana mustawa, sampai ke arasy Allah, sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah menerima perintah salat yang asal mulanya 50 waktu kemudian dihilangkan menjadi 5 waktu. Sebelum kita memasuki peringatan Isra Mi'raj, baiklah kita sentuh sedikit masalah haul apabila kita disumpul yang sudah masyhur nama beliau tidak asing lagi di seluruh penjuru di Kalimantan, bahkan Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Haul 2 tahun ini ditiadakan. Sebelum adanya COVID-19, haul akbar besar-besaran jutaan manusia yang hadir di sekolah di majelis beliau. Ini tidak lain adalah antusias masyarakat, kecintaan dan mahabbah masyarakat kepada abang guru kita sekumpul. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan beliau kepada kita semua, manfaat ilmu beliau kepada kita semua, kita merasa menjadi murid beliau yang berjasa kepada kita, kemudian kita mengenang jasa-jasanya, itulah kita menghaulinya, mengingat dan mengenangnya setiap tahun. Ini yang ke-17 sudah. Jadi di masa COVID-19 ditiadakan 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun akan datang dibuka kembali. Namun ada hikmah di sebalik semua ini. Diadakannya di mana-mana haul, di rumah-rumah, di masjid, di musala, di pesantren yang mengadakan haul, karena ditiadakan 2 tahun ini. Ini antusias masyarakat luar biasa. Berarti kita yakin dari hidup beliau sampai wafat beliau yang ke-17 ini sudah haulnya. Kita yakin beliau adalah salah satu min awliyaillah. Ciri-ciri daripada wali min awliyaillah ada pada beliau. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah olehmu, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini cirinya. Mereka wali Allah, kekasih Allah itu, mereka tidak merasa khawatir ataupun takut dalam kehidupan. Walaupun yang sanun, mereka tidak bersedih dalam kehidupannya dengan keadaan apapun. Nah, ini yang berat kita melaksanakannya, malu mengerjakannya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, ini berat. Seseorang pasti ada khawatir dan takut, apalagi waktu COVID-19 datang, orang-orangnya takutan. Takutan apa? Takutan mati. Padahal mati sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun." Apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, maka tidak akan dapat dimajukan dan dimundurkan walaupun satu saat. Sedetik pun tidak dapat dimajukan. Kalau ajal sampai, jadi kata COVID mati. Kata COVID mati juga sama artinya. Nah, kalau wali kemarin tak tahu tadinya kena COVID mati, kata COVID mati sama aja. Itu sudah ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan COVID yang mematikan, bukan corona yang mematikan.
bunga melati dalam kesuntan, bunga kenanga di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Pas dengan pun pas dengan tahu tahu orang. Tapi alhamdulillah ini longgar itu karena tempatan yang buktinya berapa? Makin berapa covidnya tempatan masuk kemarin? Kenapa? Karena covid itu terpaksir. Kau tak tahu. Jadi ini kita ambil keyakinan dalam hati kita, rukun iman yang keenam. Kalau kita orang yang beriman bertakwa kepada Allah, rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Qadha, ketentuan, takdir, semua datang dari Allah. Syarrihi, khairihi wa syarrihi minallah. Baik takdir itu jahat, buruk, ataupun takdir baik, Allah sudah menentukan. Nah jadi ini datangnya COVID-19 ini, apakah itu cobaan ujian dari Allah buat kita semua, atau apakah itu bala, musibah, itu tergantung kita menilainya. Kalau orang yang beriman, bertakwa, orang yang saleh, orang yang mengabdi kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, diberi Tuhan cobaan, diberi Tuhan musibah, itu adalah ujian bagi mereka. Apakah mereka bersyukur, bersabar, tabah dan menghadapinya? Itu ujian. Tapi bagi mereka yang selalu maksiat, selalu mengkarat dikerjakannya, selalu tidak menuruti syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah balak bagi mereka. Itu tergantung kita dari penilaian. Di satu tempat, satu daerah, kalau banyak yang mati tadi disebabkan itu dan ini, apakah ada di daerah itu dan di kampung itu mengharap maksiat yang banyak, ataukah ada di kampung itu orang yang meninggalkan perintah Allah, apalagi tidak meyakini dengan perintah Allah, ingkar dengan perintah Allah, itu balak yang diturunkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin dalam kehidupan kita sehari-hari, ciri daripada wali kepada Allah dari lafau dan ayat malam yang lalu, apapun yang terjadi mereka tidak dapat khawatir karena benar, bahkan karena sedihnya tim yang berat, apalagi sedih kalau kita pasti ada sedih, ada senang, ada susah, kematian saudara, kematian abah, kematian mama, kematian kisana, sedih luar biasa. Jangankan mama abah meninggal, pacar aja sudah mati, pak sudah berlima tahun. Kalau pacaran, anak-anak mana biasanya? Anak muda muda, anak tua apa aja? Ada juga tua, tua tua lagi, makin tua makin gatal. Anak pacar begitu gatal. Umur sudah 60 ke atas, bahkan 70. Kelakuan seperti anak muda, padahal orang tua disuruh mencontohkan kepada anak muda dengan baik. Rajin ke masjid, berjamaah, beribadah, istighfar banyak. Karena sudah kita mengetahui umur umat Nabi Muhammad SAW tidak panjang. Katanya umur umat ini baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60-70. Nah kalau sudah lewat umur Nabi kita 63, lewat umur Nabi bonus luar biasa sudah dapat sampai 70 misalnya. Nah itu banyak disadar, banyak istighfar, banyak i'tikaf, banyak yang memohon ampunan kepada Allah karena tidak lama lagi akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sehari demi sehari banyak mungkar, banyak maksiat yang kita kerjakan, apalagi mengenal anak, istilahnya mengenal anak, Tuhan berkulit jadi kenal rambut putih sebenarnya sudah kuban habis kuban ke dapur ambil sekarang sepatu duduk
daripada orang tua, baik seorang mantunya. Nah,
dunia sekarang ini. Luar biasa perang dunia. Paman perkosa kemanakan sudah terjadi. Kakak perkosa adik sudah terjadi. Kali perkosa ini sudah terjadi. Kali. Ketuhanan bangsa. Bahkan ada yang terkait perkosa cucu sudah terjadi. Cucu dipalak, padahal lain dua bintu terjadi. Dan cucu belum dipalak dengan pengubar ketiga terkait. Namun lebih gila lagi ada cucu perkosa Nini. Nah, ini bahkan bukan Nini perkosa. Padahal cucunya Nini yang mau kosin. Abahnya meninggal, Nini yang membiayai. Yang pelakuan balik ini diperkosanya. Ini juga terjadi. Nah inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi itu, yarfa'allahu rahmatah bila kuih rahmat kasih saya Tuhan bila kuih itu dimakan kan? Sundahnya bertengkar, sundahnya apa lagi? Abah dan mama bertengkaran sundahnya maka bertengkarannya setahunan kan bertengkaran setahun waktu yang bertangguran bulan ini tapi ujung tahun itu kurang apa jadi itu nah ini memang enak tapi kalau bertangguran tapi kurang enak rupanya pegawai baptis dan jadi ini sudah terjadi ya Allah rahmat dan lalu ini jadi semua jadi apapun yang disebut oleh Nabi kita SAW pasti terjadi karena Nabi tidak akan berucap menurut hawa nafsu tapi Nabi Allah yang memberitahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap sesuka hatinya menurut nafsunya tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan terjadi tadi Nabi sampaikan semua dari Allah tuh dua tanda-tanda akhir zaman tadi. Allah membarakkanlah Allah, Allah rahmatul ulum. Yang ketiga sudah terjadi juga yang ketiga, Allah alhamdulillah dilaporkan. Allah mengangkat keadilan daripada hukam, hukam tidak lebih daripada hakim. Allah angkat keadilan dari hakim, hakim, jaksa, jaksa, pengadilan, pengadilan, apapun namanya pengadilannya. Allah angkat akhir zaman. Sudah kita rasakan dari pusat sampai ke bawah keadilan sudah hampir hilang mungkin ada sedikit itu pun kalau ada yang bersifat adil ada lawas mutasi tapi ada yang pernah lupa jujur pada orang baik pada orang yang kan lawas bukan jurat bina orang di bawah orang ada wakong palekong istilahnya ada wakong palekong tak dirunding ini tadi namun disebut sudah akan menjadi rahasia lagi tapi umum rahasia umum namanya pengadilan tumpul ke atas tajam ke bawah sudah disukur kemana-mana tumpul ke atas tapi tajamnya ke bawah artinya orang-orang yang di atas yang berpangkat, jabatan, orang kaya orang berduit ada main tawakannya aja dia berbuat apa pun korupsi yang kayak apa aja tawakannya hakimnya nanti aja dia tambah apa atau dari meja mata hakim pun melihat dia pernambah tawang dua mata dia jadi mata hakim itu berubah menurut warna duit menurut tumpukan duit ini yang terjadi itu kan rahasia lagi kan rahasia umum mati tahu sebenarnya orang sudah bila orang hebat, orang pangkat, jabatan ada, orang kaya, tumpul, tumpul. Tapi kalau orang miskin, orang kada bisa pangkat, kada bisa jabatan, orang awam, berbuat salah sedikitnya, langsung tumpul. Kadang-kadang kerja ini langsung polis. Nah ini terjadinya, ini sudah terjadi di mana-mana, mulai pusat sampai ke daerah, mengikut sudah. Ini yang disebut Nabi Al-Fa'ullahul'an.
Tidak usah bercita-cita jadi hakim. Tidak usah bercita-cita jadi pengadilan. Tetap di sana hati-hati. Karena berat hakim itu berdiri kakinya di sebelah kanan di surga, sebelah kiri di neraka berdiri antara dua. Bila mau hukum dengan adil dan bijaksana, kaki kanan ditarik oleh surga, gugur ke surga itu. Tapi bila yang kadang menyimpang, tidak adil, zalim, kaki kiri ditarik oleh neraka, gugur ke neraka. Nah ini beratnya. Maka adil. Bila kita menghukum sesuatu, apalagi keimanan tipis, melihat duit godaannya luar biasa, godaannya berat. Nah ini yang Allah mengatakan kamu. Yang keempat kata Nabi diangkat lagi akhir zaman, yang Allah mengatakan ini khusus bagi perempuan-perempuan. Allah mengangkat rasa malu di hati perempuan-perempuan. Nah pemilihan-pemilihnya di akhir zaman rasa malunya hilang. Mudah-mudahan kalau tak ada di kota-kota besar ada sopan-sopan yang sudah kau diinginkan menjilbab, kau diinginkan memakai pakaian syariat islami itu di pusat. Seluruh dunia bisa melihat melalui TV. Pakaian-pakaian artis ini kadang-kadang yang ditiru oleh umat Islam. Bahkan kadang-kadang abahnya guru haji, anaknya pakaian-pakaian artis. Padahal kalau kita lihat di TV itu artis itu waktu bernyanyi jadi cuma pakai pakaian terlalu sejam dua jam menyanyi turun panggung besar. Tapi yang meniru-niru sampai ke pasar Iwak bawa baju dari tangan, sampai ke pasar Iwak baju rotang di belakang. Ini artis kan? Baju bulu lehernya di depan ini lebar, bukanya terlalu luas, membuka bilang hampir sebelah kelihatan, sebelah lagi sebelah. Luas benar artinya itu perlu bagi berapa rongkang. Jadi para artis nanti tirunya pada artinya waktu menyanyi aja tadi contoh menyanyi misalnya nama tirunya. Kita kadang-kadang merasa malu, merasa sopan disambat oleh negara jiran kita, Malaysia menyapa, Brunei menyapa, Indonesia meniru-niru membagi utang. Ditiru membagi buta, kadang-kadang kita rasa sakit hati. Meniru membagi buta kepada kami. Sudah bagi buta pula. Membagi menjeleng itu kan buta. Sebelum sana suruh sini sudah memilih orang tempat buat kontrol orang di mulutnya. Itu menjeleng apa lagi dengan buta, ranjah buta artinya kalau apa-apa. Dan kita serasanya tidak sebut meniru membagi buta. Asal gratis sampai ke tempat, asal ini tempat, pakai ini tempat. Macam-macam begitu. Nah kan sesuai dengan syariat. Nah ini yang paling banyak pakaian model baminya. Waktu itu yang paling banyak model itu baminya. Seribu satu macam model. Menambil lakian kan ada banyak model. Yang kata kori model itu lakian nih. Nah kakak ini kamu tidak model pakaian. Begabit, baju burung, baju opok, jauhnya. Bini pun tak ada modal, ada baju buku-buku terawal, ada juga modal, mana buku-buku terawal, lebar, panjang, banyak kainnya, mungkin kalau terbongkar, ada nama orang kainnya yang taruh tangan tadi, belah rongkang, dada yang luas, jadi kita dapat jual kain sama meternya rongkang. Tapi tidak sesuai dengan syariat dan keluar dari makam sholat. Jadi hati-hati kita jangan sampai mempercepat tanda akhir zaman, tanda kiamat dari itu. Nah kita kembalikan ke asal, berkat supaya banyak turun lagi keberkatan, rahmat, kasih sayang, tumpukan kepada keluarga kita, kepada
bilang tadi, siapa dapat ini mengakhir dan sampai berbuat zalim terhadap rakyatnya. Allah pun murka dan marah, itulah diturunkan Tuhan musibah beruntun. Dan sampai apinya di Indonesia itu musibah. Apa sebut Tuhan? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan binasakan itu al-qura, baik daerah, baik kampung, apapun tempatnya, illa wa ahluha zalimun. Malaikat penduduknya sudah berbuat zalim. Jadi kezaliman-kezaliman sudah merata di mana-mana. Apalagi di masa itu sudah COVID-19 ini, apa ya para kezalimannya? Orang mati karena COVID kan boleh juga ini. Keluar dan jangan berjemur sampai ke kubur kan boleh juga ke kubur. Banyak orang lahir, banyak keluarga kamu. Bahkan banyak kerudungnya mayat yang diambil paksa. Kenapa? Karena zalim. Nyata sudah zalim. Tapi itu boleh memotongan. Buat aku boleh betul-betul. Kezaliman-kezaliman. Bisa orang aku dikandi. Karena COVID-19 saja. Karena virus saja menyakit. Karena dokter spesialis ahlinya pun sudah mengatakan. Bilanya mati orang karena COVID, karena virus, karena betul tenang. Kalau dia mati, mati juga itu virus dalam pertandingan yang indokin mati sih orang keluar kan. Maka penyakit kan kalau wajib atau penyakit keluar. Tapi orang mati, kecuali orang matinya laku wajib kan ya. Nanti mati kan apa-apa. Siapa yang ada apa-apa, jadi mati sudah berada di dalam keluar lagi. Tapi pada itu kan keluar itu virusnya. Karena sudah mati. Tapi berbunyi, mati, berbunyi, siapa yang mati, berbunyi, berbunyi, ini pun kita pun bertanya-tanya, kita pun akan menjawab. Karena apa yang jawab? Terus makan batuk, kalau rumah sakit COVID. Ini enggak. Hilang corona, ibunya corona, kalau tetap umi corona. Umi itu ibu, umi corona, ibunya corona. Hilang, tetap ibunya pun tetap. Karena ibunya habis hilang, karena abangnya pernah tahu corona, karena susun vaksin yang kita juga sudah dua kali vaksin nih. Nah ketika tetap melalui vaksin booster dan vaksin melalui booster itu kan mustahil kan punya suruh booster habis kan parabola apa lagi karena booster ada parabola jadi ini diskusi dulu di akhir rumah ini lah sudah keadaan dari kita Indonesia inilah Indonesia jadi ada yang menakut terambil Indonesia itu inilah Indonesia montan ini ada Indonesia karena dulu itu jadi montan ini macam-macam aneh-aneh itu Indonesia aja lain kata aneh benar sampai menyembah yang tidak kata kata pun menyembah yang tidak kata covid yang pun dan sampai itu orang aku lain berbeda macam yang para pengukur contoh seperti itu pengukur perempuan plastik macam-macam itu kan tepat itu kan luar tapi lu boleh malah menyakitkan aja. Kenapa? Boleh. Banyak itu. Namun banyak itu rumah Allah. Jangan lebih banyak yang kerja. Sama yang imamnya rokok. Dan itu imamnya rokok. Menyebayang ini sudah kopit. Imam rokok akhirnya aja ada rokok. Ibu makmurnya bukan imam. Apa siapa aja makmur? Akhirnya ketemu oleh imam karena makmur. Belum tenang diambil paksa dibuka partinya sangat saya tiba dengan tangan melayang dengan tangan atas dari bulu ke dalam tangan kasihan nak efek itu itulah Allah karena marah pun tak boleh ketika Allah pun tak boleh dengan Quran Allah Allah Taliban itulah bencana dan sangat tidak apa itu sesuatu terjadi rakyat sakit rakyat nangis ini kata kita. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua musibah berat yang datang tapi bukan tadi kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan diri kepada Allah memohon kepada Allah banyak di ibadah banyak di istighfar melaporkan banyak dosa kita baik itu sekarang dan kemudian tidak nah inti daripada Isra Mi'raj kembali kepada Isra Mi'raj.
iman. Ini ada hikmah besar. Yang Nabi kita SAW sudah menerima 50 waktu itu kemudian diringankan karena bertemu yang Nabi kita SAW dengan Nabi Allah SAW dengan yang ke-6. Karena misalnya yang ke-6 dan berusaha bertemu dengan Nabi. Nabi Ibrahim yang ke-7 bukan bertemu dengan Bapak Nabi Ibrahim, tapi dan berusaha bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi kita ekor, melampungi dengan Nabi Muhammad pada kali turun dari atas. Yang ini kenapa apa-apa lagi makan di mana bisa bertemu guling ke laut ke pasar paginya ke laut paginya lagi ke laut sembahyang terus tapi 50 waktu hanya 24 jam berarti 24 jam bagi 50 cuma 20 menit lagi 20 menit lagi bayar 20 menit lagi bayar sampai masjid 5 menit terus jadi mulai luap kan jadi masjid kita berjalan tanya mau sedikit kembali 5 menit 5 menit 10 sudah 2 menit 5 menit 15 sudah 2 rakat pas supaya benar 5 menit 20 sudah tinggal berapa menit lagi mulai ke rumah sampai di tanggung belakang rumah aja di kiau bilang wah permohon waktu sampai ke itu ya sampai ke tempat belakang rumah lalu lagi mengatok di kiau bilang Allah 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 bila dikasih mulikan mesti pengen mana mulikan sampah ini orang tugasnya yang hebat tugasnya yang terjadi 50 waktu kita sholat terus sembahyang terus kata hati-hatinya itu maksud pengajarannya ini juga yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran wa ma khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk menyembah kepada-Ku, hanya untuk ibadah kepada-Ku. Lainlah kita bersyukur berdirikan sembahyang yang menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih menyuruh. Ya Muhammad dan dia bilang kepada Allah tapi ya Muhammad pergi kembali minta memohon kepada Allah keringanan. Pada 5 waktu terakhir kalau bilang diberi Tuhan sama umatku dari Nabi Musa Bani Israel itu cuma 2 kalinya supaya itu kan kematian supaya Bani Israel berkata dan karena apa 2 kalinya supaya itu pun dari Musa masih banyak yang belang kambingan supaya yang belang kambingan bahkan ada belang macam dan supaya banget ini belang kambingan bagaimana umatku umatnya lagi umat yang dari kecil awak kan harus dengan kita ada kerjaan Nabi Adam,
manusia pertama Adam Abul Bashar dilihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu pintar, jenius otaknya makan obat
jadi pemulih. Nangkep para pemulih dulu. Tenang pintar menjadi dia seorang obat jadi pemulih. Nangkep apa orang itu pemulih dulu dah makan obat pula, ambau kaya lagi dah. Para pemulih ini sayang. Di bangsa menurutku sama dengan kebangkitan.
masih terkubur. Dan kita mati masih terkubur. Keluarga kita meninggal masih terkubur. Berapa tahun akan datanglah bahwa Allah bisa kiamat. Mungkin dapat nikmat alhamdulillah syukur dia senang berkuburnya. Tapi perlu menangkap siksa ini berterus terus oleh Allah. Ini pertanda siksa dan kubur akan lebih dahsyat lagi di akhirat dan cepat neraka. Nah, ini syariat yang dibuat Nabi Muhammad pertama sholat intinya di surah Al-Qur'an, jangan sampai juga karena sholat jualan nanti akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah jauh maksud anak menuju surga ditakuni yang pertama itu masalah sholat yang diteliti dikoreksi masalah sholat yang kata Nabi Muhammad dalam hadis inna awwala ma'lu wa rufi inna amal ka'abi ya wa ma'liya nanti as-sholat baik pun tidak sah maka berhubungan sepuluh masalah itu amali wa ilmuni dan selagi fatah ruddas alaihi wa sallam amali. Kata Nabi SAW pertama kali yang diperiksa, diteliti, dikoreksi karena di hari kiamat amal seorang hamba itu adalah sholatnya sebanyaknya. Jika sebanyaknya sempurna maka diterima semua amal yang lain. Jika sebanyaknya kurang maka ditolak semua amal yang lain. Jadi biar tebara sedekah, naik haji, zakat, puasa, ditolak puasa zakat hajinya karena semuanya tidak sempurna. Artinya sempurna kurang kurang lima waktu sholat sudah diringan dan seringan jadi ini empat aja sebanyak berlapisnya ada tiga aja sebanyak berlamatan ada akan dua belas sama sekali polos itu kan sebanyak lalu alias tamat. Dulu masih terjadi jadi banyak pelanggaran masih. Soalnya sebulan tertipu lagi tak boleh buruk kan orang masih lagi ni mereka punya tamat bulan dah sudah. Akan tidak ada yang dapat tamat semuanya. Jadi akhirnya cara kau masuk anak masuk keluarga sekolah karena di sekolah khusus orang masuk sekolah sempur dari bawah dulu. Tapi ada yang tempat yang mereka yang kan yang kampanye masuk ke tempat rekmen yang kembali ke sekolah. Awalnya terlalu terjaga, sedangkan mereka menjaga tujuan, para mereka menjaga tujuan dan nama tuanya. Sumpah kata penjagaannya, kalau mau sembarang pun masuk. Awalnya terlalu, baik apa, tak berapa, tapi dalam bawah hati. Kain kapan yang dibawa? Karena mau duit, kain kapan nggak lewat tong? Karena apa? Gampang aja. Bapak dah hati ngebasin, kok aja masuk dulu. Awal pada hati ngebasin. Dan mereka ngebasin namanya. Jangan kan hati ngebasin, basin itu yang tidak boleh masuk. Jadi itu harus bayar. Itu dunia, kalau pada saat itu, kena anu, kau aja. Kalau dibandar, kalau dibandar, kalau dibandar, kalau pada hati ngebasin, itu apa? Banyak penjaganya ngebasin. Hatinya, basin posnya itu. Dunia, tapi jangan terlalu berat, jangan terlalu berat hati kita karena walaupun abang kita alim, tai kita alim, dagu kita alim, lalu karena apa-apa urus, tai urus, dagu urus, jadi itu datunya
muslimin dan muslimah yang sama-sama berharap kepada Allah. Tadi yang tadi ceramah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan tahun atau berkumpul yang ke-17 sedikit tentang rekaman dari Yeah.
syukurnya kasih tersih maulidnya juga foto fotonya ada di mana mana ya syaitana ya sayyidi anta Islam wa ulama dan abaib